Oke teman-teman, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming atau Bang Uzek teman-teman ya. Oke, bantu channel ini sampai 1 juta subscriber dan 1000 subscriber pertama teman-temannya. Oke, terus langsung aja kita nyaksikan videonya. Enjoy to video. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal yang namanya adalah upgrade Titan TP Man teman-teman ya. Jadi pada video sebelumnya Uzeming sudah buat portal TP Man, Big TP Man, dan sekarang upgrade Titan TP Man teman-teman. Oke teman-teman, jadi upgrade Titan TP Man ini adalah salah satu karakter di film Speedy Toilet teman-teman ya, yang dimana dia sudah memiliki upgrade tertinggi atau kekuatan tertinggi dan terbesar teman-teman di film atau animasi Speedy Toilet teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi penjelasan aku tentang upgrade Titan TP-nya hanya segitu teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja tanpa basa-basi kita akan membuat portal upgrade Titan TP Man bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini Uzeming sudah mempunyai bahan utama dan bahan tambahan untuk membuat portal ya. Ada obsidian, flint and steel, dan bahan tambahannya kita gunakan oxidized cut copper dan juga block of redstone teman-teman ya. Oke, dan di sini kita akan buat portalnya ya dengan ukuran 4x5 teman-teman. 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita akan tutup di bagian sini menggunakan block of redstone teman-teman ya. Dan bagian tengahnya kita gunakan oxidized cut copper ya. Oke, dan di belakang kita buat seperti ini juga teman-teman ya. Oke, dan kita tutup lagi. Oke, dan langsung kita gunakan flint and steelnya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita nyalakan flint and steelnya. 1, 2, 3. Oke teman-teman, jadi inilah dia portal upgrade Titan TP Man yang Uzeming buat untuk kalian ya. Oke, jadi sebelum kita masuk portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hibur semata dan tidak untuk ditiru teman-teman ya. Karena jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hoax teman-teman ya. Tapi di sini Uzeming ingatkan bahwa video ini mengandung add-on, mod, dan juga maps yang ada di Minecraft teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita akan memasuki portal upgrade Titan TP Man bersama Uzeming teman-teman ya. Oke, kita akan mundur dan langsung lari ya. 1, 2, 3 teman-teman. Oke, kita akan memasuki portal upgrade Titan TP Man bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya upgrade Titan TP Man teman-teman ya. Kita sampai di mana ya teman-teman ya? Kayaknya kita sampai di atas gedung teman-teman. Wow, gede banget sini gedung-gedungnya. Oke, dan di situ aku melihat ada sebuah chest teman-teman ya. Oke, jadi ini mungkin di dalamnya adalah isinya itu adalah upgrade Titan TP Man teman-teman ya. Dan kayaknya di sini mulai malam ya. Kita ganti dulu wechernya teman-teman. Timenya kita ganti timenya jadi day. Oke, dan oh itu dia teman-teman di bawah ya. Upgrade Titan TP Man teman-teman ya. Tapi sebelum ke sana kita akan coba buka dulu chestnya ya. Oke, ternyata beneran teman-teman ya, spawn Titan Cinema Man. Mungkin nama lainnya ya kali ya, Titan Cinema Man, tapi di sini ada Titan TP Man teman-teman ya. Oke. Okay. Wow, gede banget teman-teman ya. Coba kita nge-review dulu teman-teman bentuk dari si upgrade Titan TP Man ini ya. Oke, okay, jadi di belakangnya itu kita ngelihat teman-teman ada kayak apa itu? Kayak roket ya. Mungkin kayak roket teman-teman.
Oke. Okay. Oke, okay, kayak nos roket gitu, dan kayak di atasnya itu ada kayak kayak cakar, teman-teman ya. Itu alat apa kayak cakar itu? Kayak cakar X-Men gitu ya, kan teman-teman ya? Tahu ya? Kayak Wolverine. Dan di bagian tangannya ada kayak helikopter, teman-teman ya. Helikopter, dan di bagian dada atau bahunya itu ada speaker, teman-teman ya. Mungkin ini ada pergabungan antara Speakerman, Titan Speakerman dengan Titan TV Man, teman-teman ya. Iya, kalau kamera ada nggak? Kalau bagian kamera. Oke, kayaknya teman-teman ini pergabungan sih, teman-teman, menurutnya Uzeming, teman-teman ya. Dan dia sangat kuat kayaknya. Coba kita misal pasang Pillager, dia nyerang nggak ya di sini? Oke, kita pasang di dekat sini. Oke, dia nggak nyerang Pillager, teman-teman ya. Oke, nggak nyerang. Oke, berarti nggak terlalu bahaya. Mungkin karena baik, teman-teman ya. Tapi kalau Skibidi Toyet, dia nyerang nggak ya? Coba kita ambil Skibidi. Oke, kita pasang Skibidi dekat dia ya. Oke, langsung beraksi dia, teman-teman ya. Langsung beraksi dia terhadap Skibidi Toilet, teman-teman ya. Oke, ini dia. Dan Skibidi Toilet juga menyerang dia, teman-teman ya. Wow. Oke, kita akan coba spawn dia di lain, teman-teman ya. Atau spawn si upgrade TP Man ini di tempat lain, teman-teman ya. Yang lebih terbuka atau lebih luas ya. Oke, kita akan spawn di sini ya. 1 2 3. Oke, beneran besar sekali, teman-teman ya. Coba kita lihat. Oke. Diinjak aja Skibidi Toilet langsung mati, teman-teman. Oke. Wow. Berarti kuat banget, teman-teman ya. Damage-nya yang diterimanya cuma sedikit, teman-teman. Ini kenapa kok bisa? Kita bisa naikin dia dong. Kok bisa? Aduh, kok bisa kita naik di sini, teman-teman? Oke, teman-teman, kita bisa ngendarain si TP Man, apa namanya, Titan TP Man, teman-teman ya. Tapi kita masuk di sela-sela kakinya loh. Kok seperti ini? Aneh, teman-teman ya, aneh ya, aneh banget ya. Coba turun, teman-teman. Iya, kita bisa naik loh. Tapi itu tadi nggak sengaja aja kali ya, nggak ada lagi loh. Oke, mungkin karena tadi ngebug aja, teman-teman ya. Kita bisa naik ke badannya, nggak ada loh kata naik lagi loh. Berarti tadi itu ngebug aja, teman-teman ya. Oke, ternyata dia nginjak si slime juga, teman-teman. Berarti dia musuhan dengan slime juga ya. Oke, kita taruh di kakinya, Bang. Oke. Kayaknya dia benci sama slime, teman-teman ya. Si TP Man, Titan TP Man ini. Wow. Asli bagus sih, teman-teman ya. Dari bentuknya aja aku ngeliat bagus banget ini, teman-teman. Oke, tapi dia nggak nyerang Pillager, begitupun sebaliknya ya. Kalau kita nyerang dia, kita mati kayaknya, teman-teman. Oke, karena kita tidak mau jadi tumbal, kita suruh Skibidi Toilet aja ya untuk nyerang si upgrade Titan Man ini. Oh, ada lasernya, teman-teman. Ada lasernya tadi. Ada laser loh di kita lihat, teman-teman. Tadi ada loh. Yang terus senjata yang di belakang tadi bergerak juga, teman-teman. Oke. Gak bisa, teman-teman ya, damage-nya besar banget ya. Jadi sekali injak aja mati Skibidi Toilet, teman-teman. Wow. Oke.
asli bagus banget sih teman-teman ya. Enggak. Ini mungkin musuhnya ini Gimen teman-teman ya, atau Skibidi Toilet yang besar teman-teman. Jadi kalau misal cuma Skibidi Toilet yang kecil nih enggak ada mempan ya untuk melawan upgrade Titan TP Man ini teman-teman. Enggak ada rasanya loh. Oke, mungkin sudah selesai teman-teman ya. Kita waktunya kita akan balik teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal upgrade Titan TP Man sudah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, dan semoga video ini menghibur kalian atau dan semoga kalian terhibur dengan video Uzemin teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih bagi kalian yang sudah request ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request kita membuat portal apalagi selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Bagi kalian yang beruntung akan Uzeming buatkan portalnya ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih. Jadi sampai jumpa di next video. Jadi Uzeming dan upgrade Titan TP Man mengucapkan see you and goodbye.